Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz a'dzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'd. Hadratul muhtaramin kang hormati para alim ulama, para sepuh bini sepuh gaji sepuh, para kiai, para ustaz dan ustazah wonten Dukuh Pancaharjo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Bintoro, Kota Wali. Kalau berengga kalau hormati sedenipun para pemuda pemudi Pancaharjo, sedenipun monggo kita syukuri kanthi pigolina alhamdulillahirrabbil alamin. Bilih kawan tenang dalu punika kita sedaya saged mangkempal manunggal dados tunggal, sak perlu kawan tenang acara pengajian umum dalam rangka santunan anak yatim piatu yang ke-20 dan panti jompo yang ke-16 yang diselenggarakan oleh para alumni Ponpes Dawar Desa Pancaharjo. Semoga acara malam ini pengajian membawa kita keberkahan, amin Allahumma, membawa kita semuanya agar lebih baik dari sebelumnya, amin Allahumma, amin. Salawat ugi salam monggo kita kujuakeun dumateng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi bikaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanthi sedayanipun kita cadang-cadang syafaat Kanjeng Rasul Muhammad, insyaallah kita sedaya sampai wonten yaumul kiamah pikantuk syafaatul uzma, amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kula hormati, kawontenan panjenengan sedaya kawula atas nami grup Rebana Cinta Rasul Sautun Nada Wijil saking telatah tempuran tempel Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Bintoro, Kota Wali. Ingkang bae insyaallah sepindah niat tujuan kawula serombongan boten sanes silaturahim wonten para sesepuh, wonten para kiai, wonten para masyarakat Pancaharjo, silaturahim sautun nada mugia dadosna silaturahim ingkang sae indallah, amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalihipun boten sane sautun nada badhe paring panghormatan pengajian umum dalu punika, mugi-mugi saestu dadosna keberkahan donya berkah akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, matur sembah nuwun atas kerjasama yang luar biasa buat sahabat saya Anugrah Vision dan buat sound system MH Audio yang mana malam ini memberikan sebuah kerjasama yang luar biasa. Semoga menjadikan sebuah audio dan video yang is the best, amin Allahumma, amin. Hadirin yang berbahagia, saat daringipun kawiwitan saking kru sautun nada nyuwun barokah sepindah Fatihah setunggal kali kagem leluhur-leluhur Pancaharjo wonten Eyang Tanjung Man Anom Al Maliki ingkang selajengipun dumateng rama-rama sesepuh ingkang kawontenan Pancaharjo ingkang boten saged kalau sebat setunggal demi sebat, mugi-mugi dipun ngamunten sedayanipun, dipun paringi padang jembar kuburipun lan angsal surganipun Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatina wa ala niyatikum li ridho illah wa bi syafa'ati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik para hadirin berbahagia, kami di sini tidak sendirian, ada artis-artis yang cantik-cantik akan menemani panjenengan semuanya. Ada Mbak Zuni Sahara, ada Mbak Ida Ummu Zahra, dan ada Mbak Olivia. Yang mana kesempatan malam hari ini bersolat bersama Pancaharjo bersolawat. Mugi maksiat minggat berkah kita dapatkan. Amin. Ya Rabbal
alamin. Bersama Mbak Izzuni Sahara, selawat yang berjudul ada apa? Al-Qalbu Mutayyam. Langsung kita saksikan bersama Sautun Nada. Melangkah pasti. Thank you.
Yeah.
luar biasa sebab seirnya rajaid terspesial buat pemuda-pemuda Nopawo jenane Cakra nggih. Yang sudah memberikan sedekahnya juga saya doakan semoga dimalipat gandakan rezeki panjenengan malimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Anugerah Vision luar biasa, MH Audio, mantap, mantap.
Terspesial yang pertama tadi ada Anahina, ini dari kawasan yang ada di belakang panggung katanya ya, lewat WA. Yuk live show kita mainkan bersama Satu Nada, Melangkah Pasti Anahina. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim ulama, terutama Romo Kiai Haji Abdul Aziz dari Demak Bintoro, yang selalu kami taati fatwa dan mauidah hasanahnya, juga para alim ulama, para kiai semuanya yang hadir, yang selalu kami taati dan yang kami hormati. Sesepuh, pini sepuh, aji sepuh yang selalu dimuliakan oleh Allah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Bersta Safna yang selalu kami taati peraturannya. Kepada yang terhormat anggota alumni Asabab yang selalu istiqomah dalam menjalankan kegiatan agamisnya. Tak ketinggalan pula pemuda-pemudi setiawan sewati yang itlek dan dibomal biswa bil khusus muda Cakra Karangwetan yang telah mendirikan pengajian pada malam hari ini yang selalu kami banggakan. Tak lupa juga rebana sautun nada dari Demak Bintoro yang melantunkan sholawat modernnya pada malam ini. Kepada poro bapak, poro ibu, saudara-saudari, hadirat-hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama, mari kami ajak bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah lah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri pengajian umum dalam rangka santunan anak yatim piatu yang ke-20 dan jompo yang ke-16 yang telah disponsori dan diselenggarakan oleh Pemuda Cakra Karangwetan dan alumni Asabab beserta masyarakat sedesa Poncoharjo yang telah diselenggarakan dengan sederhana ini. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurah di pangkuan baginda beliau Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi yang bertanggung jawab memberikan syafaat kepada umatnya di hari kelak kemudian. Allahumma amin. Mari membaca sholawatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat, rahimakumullah. Kami di sini sebagai penyusun acara pengajian pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat badar. Acara yang ketiga, zikir tahlil. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, pembacaan donatur. Acara yang keenam, santunan. Acara yang ketujuh, doa anak yatim piatu. Acara yang kedelapan, istirahat. Acara yang kesembilan, mauidhoh hasanah. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kami ajak bersama-sama membaca Al-Fatihah satu kali. Semoga acara pengajian pada malam hari ini awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Ala niyatina wa niyatikum bi barakatil Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sekalian sholawat badar yang akan dibacakan oleh saudari Ustazah Siti Nuriyadho Alfinazo. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alif Lam Mim. Zalikal Kitab. In
يا ربي صلي على الرسول
Muhammadin sirriyula ya Rabbi salli ala rasuli Muhammadin sirriyula wal anbiya wal mursalin القر ختما أولا والأنبياء والمرسلين القر ختما أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang ketiga, zikir tahlil, yang akan dibacakan oleh Bapak Kiai Irfan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin As-sohabati wa tabi'in wal awliya kullihim min masyarikil ardi ila maghribiya bariya bahriya wa syuhada wa sholihain wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan la ruhikut birrabani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahum wa nawwara durihahu wa yu'li darajatahu wa anta alaina barakati summa ila arwahi masyayikhina khususun awliya illah fi karyatina Ponjoharjo hadihi wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin minat kafatan ammah khususun laruhi Bapak Kiai Haji Farisuddin sekalian, Bapak Kiai Markam, Bapak Kiai Ali Makrum, Bapak Kadiran sekalian, Bapak Sarman, Bapak Mahmudi sekalian, Bapak Ansori, Bapak Saibuddin Kayah, Bapak Sa'roni, Bapak Ahmad, Bapak Haji Nuruddin, Bapak Mustagfirin, Bapak Sunarman, Bapak Tomadi, Ibu Sunipah, Ibu Komsatun, Ibu Jumroh, wa usulihim wa furu'ihim wa akribaihim suma'il arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddadina wa ikhwarina wa akhwatina wa ajwajina jawjadina wa ashharina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa akhwalatina wa jami'il kuburin al muslimin muslimat wal mu'min minat ghafarallahu dhunubahum wa sadariyahum sayulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الهي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا مولانا محمد وآل سيدنا وسلم عدد معلوماتك مداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى والأصحاب رفي الأجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سأل لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Haji Muhammad Sutrisno. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim, para kiai engkang mboten saged kawula sebat setunggal cengkelipun, engkang tansah kula cadhong doanipun, saha engkang kawula tenggo-tenggo fatwa saha mawindah kasanaipun. Sesepuh pinisepuh, langkung-langkung sedaya tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang tansah kula hormati saha ingkang tansah kula banggakan. Panitia penyelenggara alumni Pondok Pesantren Dawar Sedesa Poncoharjo saha pemuda cakra ingkang tansah kula hormati saha ingkang kula banggakan. Sedaya pemuda, adik-adik atau anak yatim piatu sedesa Poncoharjo ingkang tansah kula cintai. Monggo kita ajak sesarengan leraken puji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Hanti ikhlal bilisan alhamdulillah wa syukrulillah. Bila yang dahulu punika kula saha panjenengan sedaya saged makempal wonten mriki majelis kanthi keadaan sehat wal afiat. Selawat ma'asalam monggo kita aturakan wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah setunggalipun nabi ingkang beto perubahan zaman, yaitu tokoh reformasi, tokoh revolusi akbar ingkang ngubah zaman, yaitu zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah kados saat punika. Hadirin yang terhormat, saha ingkang tansah kula hormati, kula wonten mriki selaku kepala desa sepindah ngaturaken dumateng panitia engkang sampun nyukani wedal kangge nyampaikaken sepatah dua patah napa engkang dados program-program pemerintah desa, walaupun saking alumni niku mboten wonten izin teng desa, nggih mboten wonten tembusan. Dadose kiyaine sinten niku kula malah ngertose nembe niki wau. Kula buka-buka undangan mboten wonten sama sekali. Nggih pun ing selurah-lurahe dhewe, nggih alumni-aluminipun kiyambak niku. Matur sembah sampun salajengipun dumateng alumni Pondok Pesantren Dawar Sadesa Poncoharjo ingkang sampun lumampah 1/5 abad. 20 tahun ya ramadi, dadose 1/5 abad niku 20 tahun sampun eksis dan sampun mengumandang pun terkenal bilih alumni Desa Poncoharjo kinerjanya benar-benar kinerja dan diakui
rencang-rencang sekecamatan Bunak. Salajengipun matur sembah suwun dumateng sedaya para pemuda langkung-langkung pemuda cakra yang nggih punika pemuda Karang Wetan ingkang sampun purun dados Sokibul Hajah atau Sokibul Bet utawi tuan rumah. Mugi-mugi lampah panjenengan saged dipun tiru dumateng sedaya pemuda-pemudi sadesa Poncoarjo. Amargi lampah ngeten iki lampah ingkang sae nggih punika lampah amal ma'ruf nahi mungkar niku. Hadirin ingkang kula hormati, bilih kula temriki melih dados kepala desa nggih ngertosi bilih taun punika taun politik, monggo kita ajak sedaya elemen masyarakat sami raketaken barisan guyub rukun jagi persatuan saha kesatuan. Kersanipun desa kula, desa panjenengan sedaya saged aman, adem, tentrem, Kartoraharjo. Pemilihan angsal benten, wong namanipun baju niku nggih wonten abang, wonten ijo, wonten kuning kados panjenengan-panjenengan ingkang agem. Tapi hati panjenengan kula suwun kanthi sanget saged ngeredam, saged ngutamakaken naminipun keguyuban, persatuan. Nek ngeten iki pamani pecah-pecah antara alumni mangke nggih mboten saged nglanggaraken kawontenan ingkang kados punika meraihipun. Selajengipun niki program saking pemerintah bilih warga Poncoarjo supados jagi kebersihan. Napa melih niki nyongsong bulan kemerdekaan nggih bulan Agustus, supados sedaya masyarakat bapak ibu menawi wonten sampah dibucal ten panggenane. Kersanipun wilayah panjenengan-panjenengan ditingali niku saged bersih, asri saha indah. Saha kula nuwun sedaya elemen masyarakat supados memperindah, mempercantik wilayah masing-masing. Selanjutipun program pemerintah yaitu masalah BAP nggih buang air besar sembarangan. Niki kula sesuk siang niku kon tanda tangan kontrak bilih tahun 2022 Poncoarjo bebas BAP atau OBF. Niku permintaan saking bupati atau saking pemerintah ingkang langkung inggil. Monggo niki ingkang buang air besar wonten sembarangan supados damel WC utawi ingkang pun gadas WC dereng di sukani sapinteng niku supados damel sapinteng niki pun melebut wulan kemarau utawi wulan ketiga. Salah singipun buat ingkang terakhir niki nggih pun tugas kula. Monggo bapak ibu niki sampun bulan Agustus bilih kontrak desa niku per September sewulan engkas. Kula suwun dumateng sedaya masyarakat desa Poncoarjo untuk nempati kewajibanipun panjenengan sedaya arupi nggih pajak. Pajak niku mboten wonten alasan kacang gagal, mboten niku pun melekat lah, melekat dumateng panjenengan sedaya. Sepindah malih kula suwun sedaya masyarakat Poncoarjo supados secepatipun. Amargi niki saking pihak kecamatan pun ngawontenaken namanipun Monep inggih punika monitoring ke sedaya perangkat mangke disuwuni keterangan, disuwuni laporan nek mboten lepat bulan napa minggu-minggu niki, minggu-minggu depan. Saking kula kathah atur kula ingkang boten nyocoki manah penggalih panjenengan sedaya sepindha melih kula insan biasa nyuwun pakapunten sak kata-kataipun. Saking kula akhiri kanthi ucapan wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasbi selaku Ketua Panitia Asbab dan juga akan disertai pembacaan data penerima santunan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Al-ayah amma ba'd. Wonten ngersanipun para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para bapak-bapak kiai, kalangkung panjenenganipun Pak Yai Haji Hasan Munadi, Pak Yai Irfan Ruslan, Pak Yai Abdurrahim, Pak Yai Agus Hasanuddin, Pak Yai Haji Ramadi Mawardi, saha sedaya para bapak-bapak kiai ingkang boten saged kawula sebat setunggal mawi setunggalipun, sedaya ingkang tansah kawula cadhong berkah saha mauidhoh hasanahipun. Mugi-mugi para bapak-bapak kiai pun paringi panjang umur, sehat wal afiat, kalimpahan rizki ingkang kathah halal barokah. Amin Allahumma amin. Dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Abdul Aziz ingkang alhamdulillah saat menika sampun rawuh wonten tengah-tengah kita. Harapane kita mugia kita sedaya kaluberan berkahipun saha angsal ilmu ingkang manfaat saking mauidhoh hasanah samangke. Amin Allahumma amin. Para tokoh masyarakat utaminipun Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun, sedaya lembaga desa baik saking Bapak BPD, Pak LKMD, Pak RT, Pak RW, sedaya kemawon ingkang kawula hormati. Dumateng bapak-bapak kandidat calon kepala desa tahun periode 2022-2028, panjenenganipun Pak Haji Muhammad Sutrisno saha Mas Haji Ahmad Hidayatullah, kekalihipun ingkang kawula hormati. Dumateng ketua panitia santunan tahun 2022 panjenenganipun Pak Yai Ramadi SP ingkang kawula takdimi, segenap pemuda cakra ingkang dikomandoi kalih Mas Turhamun ingkang alhamdulillah saat menika bekerja sama kalian asbab ngawontenaken acara santunan menika. Sedaya ini pun ingkang kawula hormati, ingkang kawula tenggo-tenggo perjuanganipun. Mboten kesupen sedaya alumni santri Pondok Pesantren Dawar, baik ingkang sampun bergabung wonten Jamiah Asy-Syabab utawi ingkang dereng, sedayanipun senasib seperjuangan ingkang kawula sayangi. Para mbah-mbah jompo, putra-putri yatim piatu ingkang kawula
hormati ugi ingkang kawula tresnani, para bapak, para ibu, hadirin hadirat sedaya ingkang minulya. Monggo sepindah kita ngunjukaken syukur wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi iringan makalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu ingkang penuh berkah menika nuwun sewu Bapak kalajengaken nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten saat menika ngleresi dalu ingkang istimewa inggih menika malam sedasa Asyura kita saged ngawontenaken acara santunan kanthi prokes ingkang longgar nggih. Protokol kesehatan ingkang longgar. Nak delok santunan tahun wingenane kita diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan ingkang ketat. Nggih wajib beto masker, beto cuci tangan, soho saling menjaga jarak. Ning alhamdulillah saat menika sampun aman, protokol kesehatan sampun longgar, mugia saterusipun Indonesia aman, Indonesia maju, corona menghilang, covid pun menghilang, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin Allahumma amin. Selajengipun selawat dan salam mugi tansah katur wonten ngarsa junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kita sedaya ingkang saged rawuh, ingkang saged nderekaken acara santunan menika kaaku umatipun ingkang angsal pertolongan utawi syafaatipun milain donya ngantos benjang wonten ing akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, minangkani wakil saking sedaya panitia, baik saking asyabab soho mewakili saking sedaya pemuda cakra ingkang sepindah ngaturaken matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun nglonggaraken wekdal saperlu andherekaken acara santunan menika. Pramila kawula aturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kawula aturaken sugeng rawuh, sugeng pinaraan wonten papan palenggahan ingkang sampun kasediaaken. Atur matur nuwun ugi kawula aturaken dumateng sedaya lapisan masyarakat Pancaharja. Ugi dumateng sedaya pihak-pihak ingkang sampun sabiyantu atas terleksananipun acara santunan menika. Baik bantuan niku ingkang arupi barang, ingkang arupi makanan, ingkang arupi arto, ingkang arupi donga maupun ingkang arupi pemikiran, sedoyonipun saking panitia tansah nyuwun matur nuwun ingkang kathah saha mboten saged bales dumateng panjenengan sedaya, namung nderekaken donga jazakumullahu ahsanal jaza wa jazaan katsiran. Amin Allahumma amin. Atur matur nuwun ugi kawula aturaken dumateng sedaya para donatur ingkang sampun nyisihaken sebagian harta benda nipun kangge nyantuni putra-putra yatim saha mbah-mbah jumbo. Mugi amal saya panjenengan katampi Allah Subhanahu wa taala, para donatur dipun paringi sehat kewarasan, panjang umur, ditambahi rezeki ingkang kathah halal saha penuh berkah. Amin Allahumma amin. Atur matur nuwun ingkang salajengipun kawula aturaken khusus nggih kangge masyarakat mriki. Ingkang kawula delok milai ndek wingi niku sampun kompak, sampun semangat, sampun guyub untuk mensukseskan acara santunan mereka. Pramila sepindah malih
khusus masyarakat mriki kawula aturaken matur nuwun sanget. Ingkang terakhir kawula nyuwun saking panitia nyuwun pangapunten sing kathah tentu kemawon walaupun sudah berjalan 20 tahun tapi namanya manusia tidak lepas dari salah dan lupa. Untuk masalah izin Pak Lurah nggih. Niki asline saking panitia sampun menugaskan kalih Pak Kadar Usman masalah izin. Sebabe piyambake nggih anggota asabab nggih anggota pemerintahan. Lah niku sing ditunjuk langsung untuk izin ke desa adalah Pak Kadar Usman. Pramila menawi enten kelepatane sepindah malih saking sedaya panitia nyuwun pangapunteni sing kathah. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati. Wonten mriki kawula badhe maosaken daftar para putra yatim piatu ingkang angsal santunan saat menika. Jumlahipun para bapak pun dipun umumaken ten pundi-pundi bahwa jumlah yatim piatu niku enten 54 nggih. Tapi niki wau nggih dicek kalih panitia niku sing resmi tidak hadir niku enten kalih anak para bapak. Lah aturane panitia niku sampun memutuskan nggih menawi mboten saged hadir dengan berat hati panitia mboten saged maringi santunan nggih. Menawi mboten hadire ada alangan, ada udur misale sakit dan niku saged dimaklumi saking panitia saged memaklumi tapi niki wau jelas-jelas secara pun mboten saged hadir sing kalih nggih. Dados niki mangke anak yatim ingkang kita santuni niku enten 52. Lah menawi panjenengan sing penyantun secara langsung niku kan otomatis pun persiapan 54 amplop nggih. Lah mangke menawi panjenengan kersa nggih jenengan seleh keten mriku mangke disukani kotak mriku nggih turahan saking panjenengan sedaya menawi mboten nggih mboten napa-napa. Lah mangke turahan niku sing janjane bagiane cah kalih niku mangke dibagike malih kalih panitia. Nggih, menawi panjenengan kersa nggih jenengan lebokke ten kotak mriku mangke, tapi nak mboten nggih mboten napa-napa. Para bapak ingkang kawula hormati, lah niki daftar putra yatim piatu penerima santunan tahun menika. Kawula milai saking kampunipun Pak Yai Haji Muhyiddin. Kampungipun Pak Yai Haji Muhyiddin niki enten setunggal yatim inggih menika Aliandra putranipun Ibu Sumirah. Kalajengaken kampung Bapak Kiai Haji Mawardi niki enten tigang yatim setunggal Habibi Fatah Sanova putranipun Bapak Trimo Sujatmo kalih Alaika putrinipun Bapak Mustaqim tiga Rizka Rohmawati putrinipun Ibu Listiyati. Wondene kampung Bapak Kiai Khairul Umam enten sekawan putra yatim sepindah Reni Selviana putrinipun Bapak Ihsanuddin kalih Reva Andara Ramadhani putranipun Ibu Sumiyati tiga Hisham putranipun Bapak Mustaqim sekawan Ainun Niam niki ugi putranipun Bapak Mustaqim nggih niki sekawan. Kalajengaken kampung Bapak Kiai Haji Masri niki enten 6 anak yatim nggih. Sing boten hadir niki saking kampung Bapak Kiai Haji Masri enten kalih niku sing boten hadir. Dadose
tesih sekawan sing mriku. Nggih, matur nuwun. Kawula wangsuli, nggih. Niki kampungipun Pak Yai Haji Masri enten 6 anak yatim sing kalih mboten hadir nggih. Setunggal iki menika Haidar Al-Faiz, putranipun Bapak Tiger Tasripan. Kalih Kamila niki nggih putrinipun Bapak Tiger Tasripan. 3 Asyifatun Nisa, putrinipun Ibu Sundiah. Sekawan Muhammad Haidar Faruk, lan iki sing mboten saged hadir. Muhammad Haidar Faruk putranipun Ibu Sundiah. Gangsal Muhammad Tegar putranipun Bapak Subadi. Kalih nomor 6 niki sing mboten hadir nggih menika anak Abbas putranipun Bapak Mu'anas. Dados sing mboten hadir niki Muhammad Haidar Faruk kalih anak Abbas. Kalajengaken kampung Pak Yai Ramadi SP enten sekawan putra yatim. Setunggal Muhammad Adlu Miftahuddin, putranipun Bapak Suyadi. Kalih Muhammad Rafi Al-Fatih, putranipun Bapak Ragil Supatno. 3 Chelsea niki nggih putrinipun Bapak Ragil Supatmo. Wontene nomor sekawan Muhammad Dafa, putranipun Ibu Maryati. Kampungipun Bapak Kiai Subhi Abdullah enten kalih putra yatim inggih menika setunggal Khilma Jauharin Maulida, putrinipun Bapak Sunarman. Kalih Alivia Finda Aqiyah, putrinipun Ibu Umdatun Nikmah. Kalajengaken kampungipun Bapak Kiai Haji Ali Mansur enten sekawan putra yatim inggih menika setunggal Muhammad Malik Ibrahim, putranipun Ibu Kunainah. Kalih Lia Nur Aulia, putrinipun Ibu Isnatun Hasanah. 3 Nur Sinta Aulia niki ugi putrinipun Ibu Isnatun Hasanah. Wontene ingkang sekawan Anisa Maghfirah, putrinipun Bapak Cipto Hadi. Lanjut kampung Bapak Kiai Rudi Hartono enten setunggal yatim inggih menika Ahmad Syafarudin Utomo, putranipun Bapak Budi Utomo. Wondene kampungipun Pak Kiai Ahmad Fuadi enten gangsal putra yatim. Sepindah Agus Salim, putranipun Bapak Mariono. Kalih Safira Khilmatun Nisa, putrinipun Bapak Mas Hadi. 3 Muhammad Salman Goni, putranipun Bapak Mas Hadi. Sekawan Muhammad Rizki, putranipun Bapak Kasro. Wondene gangsal Maulin Nasiha, putrinipun Bapak Suripno. Kalajengaken kampung Bapak Kiai Irfan Ruslan enten 3 putra yatim. Setunggal Muhammad Anas, putranipun Bapak Abdul Khadik. Kalih Naraya Safarina Aurarun, Safarina Auranur. Nggih. Panci namine cah sakniki niku model-model, Pak. Angel-angel niki. Kula wangsuli nggih. Naraya Safarina Auranur. Nggih. Putrinipun Bapak Suhartono. 3 Muhammad Abidin, putranipun Bapak Sutrian. Wondene kampung mriki, kampungipun Pak Yai Agus Hasanuddin niki mung setunggal putra yatim inggih menika Muhammad Firman Khilya Ilyasa, putranipun Ibu Nuryati.
Lanjut, kampung Bapak Kiai Haji Mas Hud Wahid, enten setunggal yatim, inggih menika Nadia Rifka Maulida, putrinipun Bapak Son Haji. Kalajengaken kampung Bapak Kiai Haji Humaidi Mubarok, enten tigang putra yatim, setunggal Armadani Nuryadi, putranipun Bapak Ngadadi, kalih Kaifano, putranipun Bapak Sugianto, tiga Ervina, putrinipun Bapak Sahli. Kalajengaken kampung Bapak Kiai Ashuri Abdullah, enten pitu putra yatim, nggih. Setunggal Muhammad Raka Aditya, putranipun Ibu Heni Zuliati. Kalih Balkis Ufaira, putrinipun Ibu Suparseh. Tiga Yazid, putranipun Ibu Siti Mahmudah. Sekawan Reva Nur Aini, putrinipun Bapak Zuliono. Gangsal Lutfi, putranipun Bapak Suwandi. 6 Rifki, putranipun Bapak Solehan. Ingkang nomor 7 Azalia Akila Rahmaniah, putrinipun Bapak Zainal Arifin. Wondene saking Duko, niku pun saking Poncoharjo, nggih. Niki menginjak Duko. Duko niki enten songo, nggih, putra yatim. Setunggal inggih menika Samsul Bahri, putranipun Bapak Sulimin. Kalih Syarif Hidayatullah, niki ugi putranipun Bapak Sulimin. 3 Tiara Dewi Puspitasari, putrinipun Bapak Suparjo. Sekawan Ahmad Andika Pratama, niki ugi putranipun Bapak Suparjo. Gangsal Muhammad Khairul Kholqi, putranipun Ibu Mujiyati. 6 Salsa Karyadi, putrinipun Ibu Sunarti. 7 Naja Karyadi, niki ugi putrinipun Ibu Sunarti. 8 Muhammad Rafli, putranipun Ibu Solati. Wondene ingkang terakhir Asyifatul Khairah, putrinipun Ibu Solati. Niku ingkang saking Duko, wondene ingkang saking Poncol niki kosong, alhamdulillah. Niki para bapak daftar putra yatim ingkang kita santuni, dados jumlahipun enten 50 kalih, ngoten nggih. Kalajengaken daftar mbah-mbah jompo ingkang angsal santunan saat menika, niki jumlahe enten 107. Nggih. Niki nggih kula milai saking gang setunggal kampungipun Pak Yai Haji Muhyiddin, niki enten gangsal jompo. Setunggal Mbah Jasimah, Mbah Sukarti, Mbah Sulipah, Mbah Hajah Sumi, kalih Ibu Turipah. Kalajengaken kampung Bapak Kiai Haji Saifuddin Jayani, niki nggih gangsal jompo. Iki menika Mbah Sutiah, Mbah Sawijan, Mbah Munijah, Mbah Suwarti, kalih Mbah Temon. Kampung Bapak Kiai Abdurrahim enten sekawan jumbo, inggih menika Mbah Kamah, Mbah Sardimah, Mbah Lasmi, kalih Mbah Panisih. Kalajengaken kampung Bapak Kiai Haji Mawardi enten 8 jumbo, nggih. Inggih menika Mbah Kanisih, Ibu Tun Kaprawi, Pak Said, Pak Karyatun, Mbah Supian, Pak Mustaqim, Mbah Hajah Marmi, kalih Mbah Pak Suwoto. Kampung Bapak Kiai Khairul Umam enten kalih jumbo, inggih menika Mbah Ngasmonah, kalih Ibu Saropah. Wondene kampung masjid kampungipun Pak Kiai Haji Masri enten 8 jumbo, inggih menika Mbah Sumidur, Mbah Sophia, Pak Sahli, Mbah Saripah,
Ibu Saudah, Mbah Badriah, Pak Salamun, kalih Ibu Hindun. Kampung Bapak Kiai Ramadi niki nggih wolung jumpo, inggih menika Mbah Karsi, Mbah Sutipah, Ibu Sulastri, Mbah Urip, Ibu Juranti, Mbah Rukimah, Pak Parsudi kalih Ibu Kiswati. Kampung Bapak Kiai Subhi Abdullah enten gangsal jumbo, inggih menika Mbah Kasimah, Mbah Sukarni, Pak Eko Waluyo, Ibu Sumilah kalih Mbah Karsibah. Kalajengaken kampung Bapak Kiai Haji Ali Mansur enten gangsal jumbo, inggih menika Ibu Zumroh Khotimah, Mbah Yatemi, Mbah Hajah Aslamah, Mbah Sutiah kalih Mbah Sulipah. Kampungipun Pak Yai Ahmad Fuadi enten 13 jumbo. Inggih menika Mbah Suwarno, Mbah Sukijah, Mbah Rumisih, Mbah Sukarsih, Mbah Sardipah, Mbah Sutini, Ibu Kasmiyati, Pak Samian, Mbah Kastumi, Mbah Ngamir, Mbah Karsi, Mbah Nasipah kalih Pak Narto. Kampungipun Pak Yai Irfan Ruslan enten sekawan jumbo, inggih menika Pak Firlianto, Mbah Sukirah, Pak Mat Sopian kalih Mas Hudawoh. Kampungipun Pak Yai Agus Hasanuddin enten wolung jumbo, inggih menika Mbah Karsi, Pak Fadoli, Mbah Supaah, Mbah Sulipah, Mbah Maryamah, Mbah Kasripah, Mbah Kalimah, kalih Mbak Sri Wahyuningsih. Kampungipun Pak Yai Haji Mas'ud Wahid enten pitung jumbo, inggih menika Mbah Rasmani, Mbah Masriah, Mbah Dasipah, Ibu Yatin, Mbah Suntari, Mbah Suratemi kalih Mbah Rokemi. Kampungipun Pak Yai Haji Humaidi Mubarok enten sekawan jumbo, inggih menika Pak Sugi, Pak Sulikan, Mbah Suwarti kalih Mbah Sampir. Wondene kampungipun Pak Yai Asyuri Abdullah enten kalih welas jumbo, inggih menika Mbah Tumarina, Mbah Sakilah, Mbah Sumirat, Ibu Siti Asiah, Mbah Jamirah, Mbah Puah, Pak Muhaimin, Ibu Sumaryati, Mbah Saripah, Mbah Pasiah, Ibu Ahyati kalih Ibu Zainab. Wondene Dukuh Poncol niki enten 6 jumpo, inggih menika Mbah Abdul Mukti, Mbah Sakur, Mbah Jasmiah, Mbah Hindun, Mbah Asiah kalih Mbah Sulan. Ingkang terakhir saking Duku niki enten 3 jumpo, inggih menika Mbah Kastinah, Mbah Tasmirah kalih Mbah Warisih. Niki para bapak, para ibu, sedherek sedaya, daftar-daftar putra yatim saha mbah-mbah jumpo ingkang kasantunan saat menika. Sepidah malih dumateng para donatur, kawula aturaken matur nuwun sanget atas santunan saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi amal saya panjenengan dipuntampi Allah Subhanahu wa taala, para donatur dipunparingi kuwarasan sehat wal afiat panjang umur, saha rezekinipun dipunparingi kathah halal saha tambah berkahipun. Amin Allahumma amin. Ingkang salajengipun para bapak, niki kula aturaken menggah santunan tahun depan, nggih, tahun 2023 niki insyaallah manggen wonten kampungipun Pak Yai Haji Ali Mansur. Keranten asbab bekerja sama kalian pemuda Gang 5 atau Panglima. Pemuda Gang 5 atau yang disingkat dengan Panglima.
Lah menawi panjenengan sedaya ajeng ngersakaken dipun panggeni acara santunan kados menika, saged berhubungan langsung kalian para alumni asbab setempat. Ngoten nggih. Ning perlu panjenengan ketahui bahwa panjenengan daftar sakniki niku kangge santunan tahun 2030. Nggih. Tahun 2030 amargi milai tahun ngajeng niku ngantos 2009 niku sampun enten pendaftari. Nggih. Niku kita namung berencana ngoten nggih. Wondene ketentuan niku saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi panjang umur, dipun paringi kesehatan, dipun limpahi rezeki ingkang kathah halal barokah, saged ngleksanakaken, saged nindakaken acara santunan sak terusipun. Amin Allahumma amin. Mekaten para bapak, nggih niki enten susulan nggih. Para bapak niki mangke pembacaan para donatur niku sing secara langsung niku mangke diwaos kalih Pak Mudiono niku paling akhir para bapak. Misale niki mangke RW setunggal niku Pak Sumber lan niku maoske sing para donatur sing tercantum tok. Wondene sing secara langsung mangke enten piyambak ngoten nggih. Pramila panjenengan sedaya ampun do kaget lho. Namaku kok ora ana misale lah. Lah niku mangke sing nyiarke niku Pak Mudiono wonten paling akhir ngoten. Mekaten para bapak kathah kekirangan saking kawula tansah nyuwun agungipun pangapunten. Kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang kelima yaitu pembacaan donatur dari RW 1 sampai dengan RW 3. Pembacaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Upurwito. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, panitia pengajian umum dalam rangka santunan yatim piatu yang ke-20 dan orang-orang jumbo yang ke-16 tahun 2022 alumni asbab Ponco Harjo Bonang Demak mengumumkan beberapa amal donatur dari Bapak Ibu RW 1 sampai RW 5. Dimulai dari kampung Bapak Kiai Haji Muhyiddin dengan petugas Bapak Solikul Hadi, hamba Allah 300.000, hamba Allah 750.000, Yanuri Kombi 200.000, Solikin Odong-Odong 200.000, Pak Ahmadun Peranak 10.000, jumlah uang Rp540.000, hamba Allah 150.000, ditambah Jamiah Quran Kemis Pahing 300.000, Ali Rifa Rp200.000, Yusril Rp100.000, total Rp4.810.000. Kampung Bapak Kiai Haji Saifuddin Jayani dengan petugas Bapak Purwanto, hamba Allah 200.000, hamba Allah 100.000, Jamiah Tahlil Putri 500.000, Jamiah Tahlil Putra Musala Nurul Hidayah Rp300.000, total Rp2.150.000. Dilanjutkan kampung Bapak Kiai
Abdurrahim dengan Bapak dengan petugas Jumbal Jumbul Bapak Kolil ini ya. Jamiah Tahlil Putri, Bu mirengaken Jamiah Tahlil niki nggih. Jamiah Tahlil Putri 200.000, Ahmad Maula 200.000, Bapak Haji Sucipto 2 juta rupiah, hamba Allah 2 juta 200, hamba Allah 350.000, pemuda retak remaja tak terkalahkan 550, total 5.550.000. Dilanjutkan dengan kampung Bapak Kiai Haji Mawardi dengan petugas Bapak Ahmad Sairozi. Jamiah Putra 300.000, Jamiah Putri 300.000, Haji Nur Hadi 100.000, TB Kondang Murah 1 juta rupiah, Kansa Kansih 200.000, 46 Mbak Allah dengan jumlah uang 1.980.000, total 3.880.000 rupiah. Dilanjutkan kampung Bapak Kiai Mutalib dan Kiai Khairul Umam dengan petugas Bapak Sahadi, hamba Allah 7 orang 800.000, tambah Ali Afandi peranak 20.000 rupiah, jumlah uang 2.140.000 rupiah, hamba Allah 8 orang jumlah uang 390.000 rupiah, total 5.080.000 rupiah, total RW1, Bu dimiringke Bu, total RW1 21.470.000 rupiah. Pun Bu nggih. Udan angin salah mongso, nandur kacang wayah ketiga. Nggih. Bocah yatim gen ora nelongso, bengi iki santunano. Saking kawula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan kedua akan disampaikan oleh Bapak Hengki Suparlan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Langsung kemauan ke. Lanjutkan. Donatur saking meliputi 5 RT, RW 2, RW 6. Engkang koordinator dene Bapak Maya, Kampung Masjid nggih, Kampung Bapak Kiai Haji Masri. Niki terus terang hamba Allah niki mboten kula wacake nggih. Engkang enten namane mawon. Masalahe hamba Allah kathah niki. Sepeda Bapak Salman P 150.000, lajeng Faza 1.600.000, lajeng Mbak Nia Aini 300.000, lajeng Cika 200.000, lajeng Mbah Hajah Sumiah 50.000, lajeng Jitna 100.000, lajeng Mas Token 300.000, lajeng Mas Alvin 50.000, lajeng Ziha 500.000, lajeng Rahma 200.000, lajeng Angga 50.000, lajeng Vita 100.000, lajeng Zuleha 100.000, tambah Asropah 50.000, Syifaul Jannah 50.000, lajeng Mas Edi 20.000, Mas Januri 50.000, Bapak Sumadi 20.000, Bapak Sokep 20.000, Bapak Ahmadi 50.000, lajeng Mbak Wulan 50.000, lajeng Iqbal 150.000, lajeng Mas Toto 500.000,
Lajeng Mas PI Cabian 100.000. Lajeng Ali Maksum 50.000. Lajeng Pemuda Irmas 535.000. Total keseluruhan 10.830.000. Lajetangan koordinir dumateng panjenengan Mbah No, istilah Pak Darmono nggih, Mbah No niku nggih. RT 03 RW 2 Bapak Kyai Ramadi. Sepindah tahlil Bapak 500.000, lajeng tahlil Ibu 300.000. Lajeng raya 1 juta. Lajeng Aira Lubna 100.000. Hamba Allah total 1.690.000. Lajeng Rafika Mas Kuri Demet 1 juta. Jumlahnya 4.610.000. Lajeng tambah malih Ibu Ajah Mas Riah 500.000. Titik-titik 50.000. Jumlah keseluruhan 5.160.000. Lajeng donator saking Bapak Mas Lani, Bapak Bayan nggih, koordinir Bapak Mas Lani. Sepindah Tibihi Tarbiul Ushahil Quran 100.000. Jamiah Tahlil Putri 500.000. Selapanan 200.000. Hamba Allah 40 orang 4.755.000. Keseluruhan tambah titik-titik 50.000. Keseluruhan 5.605.000. Kalau jengakan Kampung Madrasah dalam koordinir Bapak Hasbi, Kampung Iban Bapak Kiai Azuri Abdullah. Sepindah Jamiah Tahlil Putra Putri 1 juta, Jamiah Al Barjanji 500.000. Nggih maaf nggih. Jamiah Al Barjanji 500.000, Pemuda Krempes 300.000, Ali Pangkas potong niku nggih 100.000, Imam Deler 100.000, Tegar 50.000, Paryanto 100.000. Lajeng Penti Ika Noviana 500.000, Suyono S 50.000, Rafka 50.000, Lajeng Ines 200.000, Ahmad Karir 3 juta, Ibu Hajah Saropah Semarang 500.000, Robi'i bin Mahmudi Mebel Padang 4 juta, Hamba Allah 50 orang, total hamba Allah 4.715.000, keseluruhan Kampung Madrasah dalam 15.365.000. Pripun iki? Laras. Laras niki yo. Niki saking ngono Pak Hasbi niki. Lajeng nggih, kula lanjutaken nggih. RT kula Kiambak nggih, RT 6 RW 2. Koordinir kula kampungipun Bapak Kiai Komaidi Mubarok. Sepindah Olivia Natania 100.000, Mata Krip 100.000, Buono 100.000, Vian 200.000, Dek Akhyar 400.000, Mbah Parjo 50.000, Adik Nadine 100.000, Putri Nur Rahmah 50.000, Jamiah Tahlil Putra 1 juta, Jamiah Tahlil Putri 600.000, Selapanan 500.000, Jamiah Al Berjanji 350.000, Mbak Ela 200.000. Lajeng tambah malih Haji Sukani 550.000, Mbak Evi Nurjanah 300.000. Jumlah keseluruhan
8.285.000. Nggih, enten sewu niki total kesurat mangke dumateng Bapak Panitia, Bapak Mudiono. Dan niki sekap semantan atur kula bapile hanten kelepatan, hanten keliran, kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pembacaan ketiga akan disampaikan oleh Bapak Mudin Mahmudi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih. Kampung Musola Bapak Kiai Subiki Abdullah dengan petugas Bapak Sukarso, hamba Allah 2.330, Munirah 300.000, Tomo 100.000, Barokah 500.000, Edi Purnomo, Solowiri 2 juta, Jamiah Tahlil Putra Putri 1 juta, total 6.330. Kampung Bapak Kiai Rudi Hartono dengan petugas Bapak Mat Kirom, Tanto alias Ibung Palembang 1 juta, Adik Tri Pujianto Palembang 1 juta, Rayono sekeluarga 100 ribu, Ahmad Mujahidin kaligrafi 1 juta, Haji Supiat 500 ribu rupiah, hamba Allah 100 ribu, 300 ribu, 100 ribu, 50 ribu, 50 ribu, 30 ribu, hamba Allah 20 ribu, 50 ribu, 50 ribu, 20 ribu, total 5.610.000 rupiah. Dilanjutkan Kampung Musola Bapak Kiai Fuadi dengan petugas Bapak Darsono. Selamat 100 ribu, Musiran 100 ribu, Dewi 100 ribu, Desi 100 ribu, Ismawati 100 ribu, Sadi 100 ribu, Sutain 100 ribu, Sopa 150, Selamat 200, Tahlil Putri 300 ribu, Hafiz Quran Selapanan 300 ribu, Tahlil Putra 500 ribu, Fatayat Cowati Bu 500 ribu, Hajah Daryati 300 ribu, Pemuda Impres 500 ribu, Jambiah Manake Bah Gunung Tanjung Anomaliki 550 ribu, Hamba Allah 1 juta ribu rupiah, Hamba Allah 32 orang antara 50 ribu, 7 orang antara 30 ribu, 3 orang antara 25 ribu, 11 orang antara 20 ribu, 4 orang antara 15 ribu, 3 orang antara 10 ribu, total 7.395.000 rupiah. Dipunlanjutkan Kampung Bapak Kiai Irfan Ruslan dengan petugas Bapak Abdul Rahim, Jamiah Tahlil Putri. Jamiah Tahlil Putri 300.000 rupiah, SD Negeri Poncoharjo 1.500.000 rupiah, 63 Mbak Awoh 3.765.000 rupiah, total 5.565.000 rupiah. Dipun lanjutkan Kampung Bapak Kiai Agus Hasanuddin dengan petugas Bapak Ulin dan kawan-kawan, Mbak S 100.000, Saprul 50.000, Kaisa 300.000, Farel 300.000, Bos Mabel Edi Palembang 500.000, Nur Asikoh Aini 300.000, semua hamba Allah 4.630.000, total 5.880.000 rupiah. Dipun lanjutkan Musola Nurul Iman Bapak Kiai Haji Masjid Wahid dengan petugas Mas Iksan Bapak Imam Wahono, hamba Allah 44 orang 1.930.000, Akbar Adi Guna 200.000, Jamiah Tahlil Putri 200.000, Musola Nurul Iman, Jamiah Tahlil Putri Musola Nurul Iman 200.000, Rasmani Kulon 100.000, Toko Suroso 150.000, Mbak Rukiatun 100.000, Hartono Plastik 1 juta, hamba Allah 50.000, hamba Allah 200.000, total 3.930.000.
Dipun lanjutkan Dukuh Poncol nggih dengan petugas Bapak Ustadz Mukhtar dan Kiai Abdul Hanan Rp6.055.000. Rp6.055.000 Dukuh Poncol. Untuk Dukuh Doko Fatayat dengan petugas Ibu Istiqomah dan Mbak Mukaratun dan kawan-kawan total Rp3.920.000. Intansi pemerintahan dengan petugas Bapak Saiful Mujab Persatuan Perangkat Desa Poncoarjo Rp1.600.000, BPD Poncoarjo Rp500.000, Karang Taruna Rp200.000, total Rp2.300.000. Jumlah keseluruhan Kiai Subegi Abdullah Rp6.330.000, Kiai Rudi Hartono Rp5.610.000, Kiai Ahmad Wadi Rp7.395.000, Kiai Irfan Roslan Rp5.056.000, Kiai Agus Hasanuddin Rp5.880.000, Kiai Haji Masud Wahid Rp3.930.000, Poncol Rp6.055.000, Dukuh Rp3.920.000, Intasi Pemerintahan Rp2.300.000, Kotak Pengunjung Rp275.000, Luar Desa Rp400.000. Total Rp47.660.000. Punji Demak Kali Cilik rasa penak bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keenam yaitu pemberian santunan anak yatim piatu dengan diiringi selawat Nabi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julasail ulama wal kuroma, para alim, para yai yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, ibu, hadirin semua yang saya hormati, rekan-rekan panitia santunan yatim piatu yang ke-20 dan santunan orang jompo yang ke-16 yang saya banggakan, putra putri yatim yang saya cintai, hadirin hadirat yang berbahagia. Langsung saja bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasbi bahwa yang dibacakan perkering tadi adalah santunan yang kolektif. Istilahnya yang hamba Allah berapa, terus titik-titik berapa itu yang disampaikan oleh teman-teman perkering tadi. Lah, yang saya bacakan ini yang menyantuni langsung. Jadi biar terpisah kelihatan yang menyantuni anak langsung, anak yatim secara langsung. Dan ini tadi pesan dari Pak Mukhasbi bahwa orang-orang jompo yang sudah dibacakan tadi, bahwa Pak Solihan Kampung Madrasah Dalam tadi sudah dibacakan, namun kenyataannya tidak menerima karena anaknya tidak mengizinkan. Gitu. Jadi biar tidak ada miskomunikasi. Anaknya sudah tidak mengizinkan kok masih dibaca. Ngoten nggih, para bapak nggih. Langsung saja bahwa yang memberikan santunan langsung kepada anak yatim ini nanti saya bacakan berdasarkan sesuai dengan RW-nya. Pertama dari Bapak Kiai Musola, Bapak Kiai Haji Muhyiddin, ada dua, yaitu Mas Abdul Wahid 10.000 per anak dan Khalwa Abidah 20.000 per anak. Kemudian musola Bapak Kiai Saifuddin Jayani, Bapak Bunda Cirebon 10.000 per anak. Kemudian Bapak Suyatno Platar 25.000 per anak. Abel Jaya
10.000 per anak dan sehat tentrem ST 50.000 per anak. Kemudian musola Bapak Kyai Abdul Rahim ada dua, Nisa 15.000 per anak dan Ibu Jumirah 15.000 per anak. Musola Bapak Kyai Haji Mawardi ada empat, Munawaroh bin Bajang 10.000 per anak, Ihsanuddin bin Bapak Haji Abdul Wafur 15.000 per anak, yang ketiga hamba Allah 20.000 per anak, keempat hamba Allah juga 20.000 per anak. Kemudian musola Bapak Abdul Muthalib dan Bapak Kyai Umam ada dua, yaitu Zikan 10.000 per anak, kemudian Herno 20.000 per anak, itu RW 1. Kemudian RW 2 Kampung Masjid ada satu, yaitu dari Mas Rian Pujo Pangestu yang saat ini sedang menempuh pendidikan di kepolisian, menyantuni 20.000 per anak. Kemudian musola Bapak Kiai Ramadi, pertama Bapak Haji Sutrisno 20.000 per anak, Rifai 10.000 per anak, Pak Biono 10.000 per anak, Pak Masrokan 10.000 per anak, kemudian Hazi Layina 22.000 per anak, Naila Sakuena 50.000 per anak, kemudian Mas Haji Ahmad Hidayatullah bin Bapak Haji Ngatno 50.000 per anak. Kemudian musola Bapak Kiai Haji Ali Mansur Toko Chandra 10.000 per anak, hamba Allah 10.000 per anak, kemudian Mas Ali Haris Mantri Suntik 20.000 per anak, kemudian hamba Allah 10.000 per anak. Kemudian Kampung Madrasah Luar, hamba Allah 50.000 per anak, Mas Nur Hasan 10.000 per anak, Pak Haji Sudirman 10.000 per anak, Mas Abdul Rauf 10.000 per anak, hamba Allah 10.000 per anak, hamba Allah 10.000 per anak. Kemudian Mas Aldi Febrianto 20.000 per anak dan Pak Purwadi 20.000 per anak. Kemudian madrasah dalam yang dikelola oleh Mas Hengki, jadi mohon maaf yang disampaikan Mas Hengki terbolak-balik. Ini saya luruskan, berarti untuk kampungnya Pak Kiai musola Pak Humaidi Mubarok niko madrasah dalam. Pertama, hamba Allah 10.000 per anak, Bapak Haji Sukani 10.000 per anak, Pak Samsul Anwar 15.000 per anak, Vicky Amalia 10.000 per anak, kemudian Inggit Kirana 20.000 per anak, Rini Wulandari 10.000 per anak, kemudian Mbak Layin 10.000 per anak, hamba Allah 20.000 per anak, kemudian Risdayanti Eka Aulia 50.000 per anak, kemudian Mas Amin Nur Eksan, Mas Amin Nur Eksan Mbak Janah putranipun Bapak Haji Sumarno. Mriku sebab enten Mas Amin Nur Eksan 3. Nggih. 20.000 per anak. Kemudian UPK Bonang 60.000 per anak. Kemudian Mas RD Bos Mahkota Sel 20.000 per anak. Itu RW 2. Kemudian RW 3 mulai dari Bapak musola Bapak Kiai Subahi Abdullah. Pertama, Mudriah 10.000 per anak, Ayu 20.000 per anak, kemudian Aulia 10.000 per anak. Kemudian musola Bapak Kiai Rudi Hartono, Bapak Mat Kirom sekeluarga 20.000 per anak, hamba Allah 10.000 per anak. Kemudian Bapak Kiai Ahmad Fuadi
Hamba Allah 10.000 per anak. Mas Habib Masturi 20.000 per anak. Bapak Lurah Haji Sutresno 50.000 per anak. Kemudian dari desa, ini mungkin atas nama pemerintahan desa, 56.000 per anak. Kemudian musola Bapak Kiai Irfan Ruslan. Kemudian pertama Yusron 20.000 per anak. Hamba Allah 10.000 per anak. Hamba Allah 10.000 per anak. Pak Mas Mujahidin 10.000 per anak. Hanis Desel 10.000 per anak. Kemudian Fauziatun Nurunniyah 10.000 per anak. Kemudian musola Bapak Kiai Agus Hasanuddin. Pertama Ani Ayu Wardani 20.000 per anak. Mas Turhamun 10.000 per anak. Vela 10.000 per anak. Fai 10.000 per anak. Bapak Bayan Kadarusman 50.000 per anak. Mas Barik 15.000 per anak. Mas Fikri 20.000 per anak. Kemudian pemuda Cakra, penyelenggara pengajian tuan rumah mriki Bapak nggih, pemuda Cakra 50.000 per anak. Kemudian musola Bapak Mas Hud Wahid. Pertama Lubna Abdul Rosid 15.000 per anak. Cantika Pak Tukimin 10.000 per anak. Hamba Allah 10.000 per anak. Bapak Haji Sodikun 20.000 per anak. Kemudian Chandra Citra Mas Ihsan 10.000 per anak. Kemudian yang terakhir dari instansi yaitu PAMSIMAS yang dikelola oleh Pak Muhtarom sama Pak Kisworo menyantuni 10.000 per anak. Demikian para bapak ibu yang saya bacakan mengenai bapak ibu dan saudara yang menyantuni langsung. Dan menurut jumlah kami di sini nanti ada 75 orang. 75 orang. Jadi nanti anak yatim, yatiman. KUHD. Ayo ini ada susulan dari KUHD Mas Winarno ya. Menyantuni 50.000 per anak. Berarti ada nanti 76 orang yang menyantuni. Kemudian rekapannya para bapak. Tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman perkering RW 1 mendapatkan 21.470. Kemudian RW 2 46.245.000. Kemudian RW 3 47.660.000. Total sumbangan yang lewat kolektif 115.375.000. Ditambah santunan langsung oleh panjenengan tadi yang ada 76 orang tadi, kalau dikalikan dengan anak yatim itu totalnya 76.032.000. Jadi santunan pada malam hari ini dan tahun ini cuma mendapatkan 191.407.000. Silahkan tepuk tangan, tidak apa-apa. Saya sampaikan cuma karena apa? Karena tahun kemarin yang masa pandemi saja itu mencapai 204 juta. Sekarang hanya mendapatkan 191.407.000. Oke. Oke, karena mungkin
yang disampaikan Pak Sumber tadi tidak ada kacang istilahnya nggih. Rada palit nggih. Terus intinya para bapak, ibu dan saudara semua, bahwa dari jumlah 191 juta tadi yang 60% untuk anak yatim, kemudian yang 40% untuk orang jompo. Intinya nanti anak-anak yatim ini mendapatkan amplop besar yang dari panitia itu nilainya Rp750.000. Amplop besar Rp750.000. Nanti bisa para walinya bisa mengecek dari santunan kepanitiaan. Kemudian ditambah santunan langsung panjenengan yang ada 76 orang tadi, jumlahnya harus mencapai Rp1.408.000. Jadi nanti total per anak itu mendapatkan Rp2.158.000. Saya ulang, Rp2.158.000. Namun perlu bapak-bapak dan ketahui, karena tadi pada waktu menyantuni itu nuwun sewu ngijolke receh angel, jadi ada yang digabung 20, contohnya gini ya, ada yang menyantuni 20 per anak, 20 per anak dan 10 per anak itu digabung menjadi 50 karena dilalai santunane dititipke panitia. Pak tulung ijolke receh, mangke kangge nyantuni tulung disantunke sisan lah. Kados niki mangke kula gabung 50 niki dadine tiang 3 niki ten riki sedaya. Dadose ampun. Lho kok jumlahnya 75 utawa 76 tadi kok ora ana 75 amplop karena ada yang digabung. Paham nggih? Ya nggih. Matur nuwun. Sebab niki wau ngijolke receh sangat sulitipun. Kula ten pom bensin ten pundi-pundi mawon pun mboten angsal. Ngoten. Berarti intinya nanti anak-anak yatim ini per anak mendapatkan Rp2.158.000. Alhamdulillah. Kemudian jumbonya, jumbonya itu nanti mendapatkan Rp722.000. Rp722.000. Oke. Sampun jelas nggih? Untuk teman-teman dipersiapkan plastik untuk tempat amplop. Bapak, ibu dan saudara semua yang menyantuni langsung mempersiapkan diri, ini akan diadakan langsung santunan kepada anak yatim dan piatu. Pak Solehul sama Pak Sodik untuk sholawat, monggo. Mohon maaf untuk adik-adik, peci sama kudung sementara dilepas nggih. Biar ngusape bapak-bapak dan ibu-ibu saged mengenai rambutnya. Nggih, itu lebih afdolnya yang diusap rambutnya. Nggih. Enggak apa-apa, sementara dilepas enggak apa-apa kudung sama pecinya. Nggih. Kemudian untuk bapak, ibu dan saudara semua yang telah membuat amplop 54, tidak apa-apa, dikasihkan nanti ada kotak kosong yang mengisi apa, yang jenengan isi sisa niku mangke lah, sisa niku mangke dibagi melih kangge anak yatim, tidak apa-apa, tidak usah dibawa pulang, turah loro tidak apa-apa, nggih. Tis. Pun mas, monggo. Pak, Pak Yai dipersiapkan, Pak Yai dulu untuk amplop besar. Mohon yang terhormat Bapak Yai Abdul Aziz
untuk bisa nderekaken menyantuni anak di arena mriki Bapak. Siap Pak Kes? Sebentar. Enggak, selawat. Wa sallallahu Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu putunipun Pak Sunarkono namas. Kula suwun mangke jenengan paringi Pak Sahdi. Untuk Pak Sahdi mewakili putunipun Bapak Narkono Adi. Kula masih malih Bapak Sahdi mewakili putunipun Bapak Narkono Adi. Matur nuwun. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta حبيبي يا محمد.
ibadaini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
para bapak, ibu, dan saudara semua bahwa acara santunan sudah paripurna. Sedikit informasi bahwa tadi yang saya sampaikan, tahun ini mendapatkan 191 juta, namun berdasarkan pengamatan dari rekan-rekan panitia, ada bapak atau ibu yang menyantuni namun tidak lapor kepada panitia. Berarti jumlahnya sebenarnya banyak, karena tidak lapor maka tidak masuk. Ini tadi ada masukan berarti penambahan jumlah 4.320, yang 50.000 per anak dan 30.000 per anak. Jadi total tahun ini 195 juta sekian. Kalau kemarin 204 tahun lalu, berarti hanya selisih 9 juta. Begitu para bapak nggih. Tidak terlalu banyak. Jadi panitia iki ora keder ngoten lho, Bapak. Nak ngadekake meneh engko tak ejuk-ejuk ora entuk duit ngoten. Dadi niki nak kacek sithik niku. Alhamdulillah terima kacek sithik nggih. Insyaallah tahun depan pendapatan santunan lebih banyak lagi ngoten. Amin nggih. Demikian dari saya termasuk pembacaan santunan yang terakhir. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketujuh yaitu doa anak yatim piatu yang akan dibacakan oleh Adi Ervina dan Maulin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan doa yang malam yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatina bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, dengan izin kami anak-anak yatim untuk bermunajat kepadamu. Izinkan kami anak-anak yatim untuk mengharap keridhaanmu, walau tak pantas bibir ini untuk berucap, walau tak terbendung air mata ini. Izinkan kami anak-anak yang sudah tidak punya salah satu orang tua lagi untuk berdoa kepadamu. Ya Allah, agung rahmatmu, agung kasihmu, agung pengampunanmu, kaulah tempat kami menyembah, kaulah tempat kami memohon, juga kaulah tempat kami bergantung. Tiada daya, tiada upaya tanpa kehendakmu, tiada daya tanpa ridhamu. Allahumma ya Allah, dengan takdirmu, dengan izinmu, kami dikumpulkan di majelis ini, di halaman kediaman Bapak Kadar Usman yang diberkasai pemuda Cakra Karangwetan, bersama alumni Asabab dan masyarakat desa Poncoharjo, disambut dengan hangat, senyuman yang ramah, belayan tangan yang lembut, tetesan air mata, tanda kasih dan sayang. Semua dilakukan semata-mata kecintaan mereka kepada kami, anak-anak yatim. Ya Allah, apapun yang diniatkan, apapun yang dikabul, apapun yang diajatkan, serta apapun yang diberikan kepada kami, kami memohon kepadamu, ya Allah,
barokahkan rezeki yang kau titipkan kepada mereka, sehatkan jiwa dan raganya, tingkatkan Islam dan imannya, kabulkan hajat dan cita-citanya, tentramkan hati dan keluarganya, lancar dan sukseskanlah usahanya, serta jadikan soleh dan soleha putra-putrinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terima kasih telah menghadirkan kami anak-anak yatim. Terima kasih telah memandang kami dengan kasih sayang. Terima kasih telah sudi menjadi donatur kami. Terima kasih telah sudi menyantuni kami. Allahumma ya Allah, kami anak-anak yatim tidak bisa membalas apa yang mereka berikan kepada kami. Kami memohon kepadamu, kabulkanlah semua doa mereka. Semoga kemuliaan, kebahagiaan selalu hadir di sisi mereka. Selamatkan dan sembuhkanlah mereka dari semua penyakit. Selamatkan dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, musibah, dan bencana. Mudahkan mereka dari semua kesulitan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa selalu mengiringi diri kami. Untuk itu, ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para donatur kami, dosa para pengurus, dosa para pengunjung yang hadir di sini, dan dosa semua yang menyantuni kami, juga dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikan warga masyarakat desa Poncoharjo selalu iman dan takwa, ahli ibadah, ahli ilmu, suka menolong, suka gotong royong, bersatu padu, damai, tentram, sejahtera, adil, makmur, sentosa. Para tokoh-tokoh masyarakatnya bijaksana, amanah, dicintai dan mencintai rakyatnya, memajukan desanya, dan selalu menegakkan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Akhirnya menjadi desa yang quryatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.